kesenangannya itu sendiri. Saat orang lain senang, dia senang. Saat orang lain pakai baju, dia juga pakai baju. Saat orang lain kaya, dia juga merasa kaya. Nah, terkadang memang itu cuma bagus di teorinya saja. Nah, saya akan hitung. Apabila saya bilang angka 1, maka angkat tangan. Saya bilang 2, angkat tangan kiri. 2. Oke, coba angkat tangannya. Oke, coba lihat ke depan. Beberapa orang mengatakan bahwa takdir hidupnya ditentukan oleh garis tangannya. Bisa dilihat? Apakah terlihat takdir hidup kita seperti apa? Tidak. Kalau kira-kira takdirnya jelek, silakan ubah telapak tangannya. Kita semua memulai pagi ini dengan niat yang baik, dengan langkah yang baik, dan tentu saja harapannya acaranya juga berlangsung dengan baik ya. Menghadapi masalah adalah pasien yang menggunakan kartu JKN, sehingga muncullah kabar buruk kalau ada diskriminasi. Karena ada yang masuk kok bisa langsung, kita dapat kamar kok kita belum. Kalau itu enggak sih. Oh, enggak ya.